السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، اليوم سنواصل دروسنا اللغة العربية للصف الثاني تحت الموضوع جسم السليم. Baiklah, hari ini kita akan menyambung bahasa Arab tahun 2 di bawah tajuk Jismis Salimu. Minggu lepas kita telah pun mempelajari ataupun mengenal huruf ha dan ra di awal kalimah, di tengah kalimah dan di akhir kalimah. Baiklah, minggu ini kita akan mengenal ha yang berbaris di atas, di bawah dan di depan. Ha bil fathah, ha bil kasrah, ha bil dhammah. Ha bil fathah, hadiyatun, hadiyatun. Ha bil kasrah, hilalun, hilalun. Ha bil dhammah, hud, hudun, hud, hudun. Ra bil fathah, raqabatun, raqabatun. Ra bil kasrah, syaribun, syaribun. Ra bil dhammatain, ra yang berbaris dua di depan, sya'run, sya'run. Seterusnya, ha yang dibaca panjang, ha bil harakatit tawilah. Hatifun, hatifun. Ha bil harakatil qasirah, ha yang dibaca pendek. Qahwatun, qahwatun. Ha bisyaddah, ha yang dibaca dengan tasydid. Tahharu, tahharu. Ra bil harakatit tawilah, ra yang dibaca dengan bacaan panjang. Zira'un, zira'un. Ra bil harakatil qasirah, ra yang dibaca dengan pendek. Mirfakun, mirfakun. Ra bisyaddah, ra yang dibaca dengan bertasydid. Surratun, surratun. Baiklah, sekian dulu untuk minggu ini. Kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.